Acara Matematika Asik dan Kreatif bersama Apik. Kali ini kita akan latihan Olimpiade Matematika. Soalnya gini ya, 1 ditambah 4K itu dibagi 3, hasilnya sisanya 0 atau habis bagi 3. Sedangkan 1 ditambah 6K dibagi 5, sisanya 0 atau habis dibagi 5, ya 1 plus 6K. 1 ditambah 8K dibagi 7, sisanya 0 atau 1 tambah 8K habis dibagi 7. Ditanya adalah, K bilangan positif terkecilnya berapa? Oke, seru ini pasti ya. Mau tricky aja. Oke, silahkan. Ini Olimpiade bisa untuk SD, SMP, SMA. Ya, tergantung sih ya. Ya, untuk guru-guru ya lumayan lah ya untuk pemanasan. Ya, kalau yang pertama, K-nya bebas itu kan 2 ya, kalau 2 kan bisa ya 4 kali 2 gitu ya, kalau K-nya 2 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9, nah dibagi 3 kan 0 sisanya ya, bisa ya. Oke, kalau yang kedua, nah ini K-nya adalah dimulai dari 4 ya, gitu ya, 6 kali 4, nah 6 kali 4 24, tambah 1 25, habis ya dibagi 5, sisanya 0 ya. Oke, yang pertama 2 gitu ya. Kalau yang ketiga ini K-nya adalah 6 ya, yang paling kecilnya 6 ya, 6 kali 8 kan 48, tambah 1, 49, bagi 7 sisanya 0. Jadi K-nya 2 atau 4 atau 6, tapi harus memenuhi ketiga-tiganya ini. Gitu ya, ini kan beda-beda. Oke, gimana caranya? Nah, ini tadi kan 2 pertama, karena kelipatan 3 ya berarti tambah 3 kan 5. Begitu ya, 5 kali 4 kan 20, tambah 1, 21, dibagi 3 kan habis, gitu ya. Ini terus, gitu ya. Jadi tak naik 3 terus 8 dan seterusnya. Jadi di sini nanti adalah 3n-1. Bentuknya begitu, gitu ya. Oke ya. Yang di sini kalau 4 karena habis dibagi 5 berarti tambah 5, 9, gitu ya. 9 kali 6 kan 54, tambah 1 55. Dibagi 5 kan habis, gitu ya. Ini tambah 5 terus 14 dan seterusnya. Tambah 5 maka di sini adalah 5n. Gitu. Akhirnya 5N dikurangi 1. Ya, oke bentuknya 5N dikurangi 1. Nah yang ini 6, karena 7 berarti ya nanti naiknya 7-7 ya. Dimulai dari 6, 6 tambah 7 13, tambah 7 20 dan seterusnya. Jadi bentuknya nanti adalah 7N dikurangi 1. Nah ini bentuknya ternyata semua-semua sama semua, dikurangi 1 semua. Jadi kelipatan 3, kelipatan 5, kelipatan 7. Ya, 357 ini berarti KK-nya langsung dikalikan saja, gitu ya. 3 kali 5 kali 7 sama dengan adalah 105. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Tapi semuanya dikurangi 1 kan? Jadi 105 itu baru KPK-nya, kemudian dikurangi 1. Nah, kalau dikurangi 1 jadi 104. Nah, ini adalah jawabannya. K terkecil 104. Nah, 104 ini akan memenuhi semuanya. Dibagi 3 nanti sisa 0, bagi 5 sisa 0, bagi 7 sisa 0, dan seterusnya. Oke ya, dari KPK dikurangi 1. Bisa? Bisa. Boleh diulangi ya, karena ini Olimpiade harus pelan-pelan. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.